warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zawawi daripada Pak Win dan Si Ayam mewakili PR & Co, iaitu Terengganu Restaurant and Cafe Owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Army Zaiful Syazani dari Cilah Sandwich Cafe Kuala Terengganu. Encik Mari, sebab apa dia mesin? Okey, tujuan kami berhimpun pada hari ini adalah kami dari Persatuan Pengusaha Kedai Makan Restoran dan Cafe Negeri Terengganu yang mempunyai ahli seramai 100 owner. Memohon, ini merayu kepada kerajaan negeri untuk membenarkan kedai-kedai makan, restoran dan kafe di sekitar Terengganu untuk membenarkan dine-in dengan mengikuti SOP-SOP yang ditetapkan. Jadi kami pihak pengusaha restoran ini menyeru, merayu kepada kerajaan negeri untuk memberi kebenaran kepada pihak kami untuk membenarkan dine-in di restoran-restoran ikut SOP yang ditetapkan. Okey, terima kasih. 100 pengusaha kedai makan di Terengganu merayu agar pihak kerajaan mempertimbangkan kebenaran untuk makan dan minum di premis mereka. Kata mereka ini kerana negeri itu sudah pun beralih ke fasa 2 Pelan Pembinaan Negara. Rata-rata pengusaha yang ditemui mengibaratkan nasib mereka seperti telur di hujung tanduk, ekoran pelaksanaan pelbagai jenis PKP sejak Mac tahun lalu. Kata mereka selepas PKP 3.0 dilaksanakan, hasil jualan merosot hampir 80% dan jika keadaan ini berterusan, tidak mustahil kebanyakan mereka akan gulung tikar. Malah ada di antara mereka yang terpaksa membuat pinjaman bank, menjual kereta dan memberhentikan pekerja untuk terus menampung kos operasi dan membayar gaji pekerja. Seorang owner kedai makan ada lebih kurang 10 orang pekerja. Kalau 80% saja, kalau 20% saja sen yang kita dapat, macam mana kita nak tampung semua itu? Dan kita hampir 70% staff yang kita terpaksa buang. Kan? So dia orang nak pergi cari kerja lain pun, kedai lain tutup juga. Kat mana sekarang ni? Di tempat-tempat tertentu tidak ada sebarang kes, tidak ada sebarang kluster. Jadi kenapa masih disekat bisnes-bisnes yang ataupun perniagaan-perniagaan ini? Kerana situasi yang lebih buruk berlaku kepada pekerja-pekerja, peniaga-peniaga sehingga ada yang dah, orang kata, kereta dah pun kena tarik, rumah dah pun kena keluar. Jadi benda ni dah jadi sampai tahu, orang kata tahap dah tak boleh tahan lagi dah. Mereka juga berharap agar kerajaan mempertimbangkan pemberian bantuan segera kepada peniaga yang terjejas sama ada dalam bentuk pinjaman maupun geran. Sepatutnya benda ni, loan ni tak boleh untuk bayar sewa dan pekerja. Loan ni untuk rolling modal. Jadi kita terpaksa ambil risiko ni untuk teruskan kita perniagaan kita. Kalau kita dah buat gitu, kita rasa kita terpaksa keluarlah daripada kedai dan kita terpaksa tutup kedai. Mereka yakin jika dibenarkan buka sepenuhnya, peniaga dan pelanggan dapat mematuhi SOP yang ditetapkan kerana sudah biasa mengamalkan rutin itu sebelum ini. Dayana. Saya daripada Kepadok. Okey, hari ini mari sini di apa ni Singapura untuk buat satu pengisytiharan ataupun press conference. Press conference. Press conference untuk untuk apa ni membuka dine-in di restoran-restoran area sekitar Kuala Terengganu. Sebab sekarang ni memang terkesanlah dengan pandemik ni ataupun dengan COVID sekarang ni. Walaupun kes terendah di Kuala Terengganu, tapi dengan apa ni dengan sekatan ataupun dengan lockdown yang kerajaan jalan ke atas apa ni di sekitar Kuala Terengganu ataupun di Kuala Terengganu ni, mana memberi kesanlah kepada peniaga-peniaga kecil seperti kami ni. Tapi insya-Allah dengan apa ni dengan hari ini, perbincangan hari ini, insya-Allah harap ada jalanlah untuk
jalan yang sinar bagi peniaga, insyaAllah. Cik, buka kedai mana? Saya di Jabatan Losong, iaitu Adi Roti. Adi Roti? Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, bertemu lagi. Lebih 100 pengusaha kedai makan dan restoran di Terengganu merayu agar diberi kebenaran dine-in memandangkan negeri itu telah beralih ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara, PPN. Rayuan itu dibuat memandangkan hasil jualan mereka merosot 80% dan jika ia berterusan, mereka mungkin berdepan risiko gulung tikar. Situasi itu jelas mereka telah dilalui sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac tahun lepas. Namun, mereka cuba untuk bertahan. Jika tiada pilihan, ada peniaga yang terpaksa memberhentikan pekerja kerana tidak mampu membayar gaji. Seorang owner kedai makan ada lebih kurang 10 orang pekerja. Kalau 80% saja, kalau 20% saja sen yang kita dapat, macam mana kita nak tampung semua itu? Dan kita hampir 70% staff yang kita terpaksa buang, kan? So, dia orang nak pergi cari kerja lain pun, kedai lain tutup juga, kan? Kat mana tau sekarang ni? Lebih terdesak, ada yang sanggup membuat pinjaman bank dan menjual kereta demi kelangsungan perniagaan. Sepatutnya benda ni, loan ni, tak boleh untuk bayar sewa dan pekerja. Loan ni untuk rolling modal. Jadi kita terpaksa ambil risiko ni untuk teruskan kita perniagaan kita. Kalau kita dah buat gitu, kita rasa kita terpaksa keluarlah daripada kedai dan kita terpaksa tutup kedai. Mereka dalam masa sama akur dengan ketetapan SOP jika kebenaran dine-in itu diberikan kerana mempunyai pengalaman sebelum ini. Tidak dinafikan bantuan dari kerajaan merusi pakej rangsangan sejak pandemik bermula sedikit sebanyak membantu. Namun sesuatu juga perlu dilakukan bagi mengembalikan perniagaan mereka kembali stabil. Seramai 100 orang pengusaha kedai makan hari ini ingin merayu kepada kerajaan negeri atas permohonan kita untuk dine-in ataupun makan di kedai kerana kita semua sudah di tahap yang kritikal. Hampir 80% sel kita drop, hanya tinggal 20% untuk kita menampung sewa, kos-kos lain. Yang kalau kita fikir logik, 20% tak mampu untuk kita tanggung semua tu. Jadi, saya menggesalah kerajaan serta KKM membenarkan pengusaha kedai makan khususnya di negeri Terengganu, membenarkan kita semua berniaga dan boleh dine-in di kedai makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Hakim bin Mazin, owner Senyang Budu. Tadi kita bincang daripada PC mengenai isu kedai makan. Saya harapan saya kerajaan negeri pertimbangkan kepada usaha-usaha kedai makan ini untuk dining yang telah kita selesai tadi dengan media-media. Jadi harapan saya lah supaya kerajaan negeri pertimbangkan supaya kami berniaga seperti biasa mengikut SOP lah. Itulah. Jadi saya mewakili grup-grup kedai makan di seluruh Terengganu ni. Harapan yang mendapat dari ni lah, sebab memandangkan kes Terengganu sudah menurun, lepas tu vaksin pun sudah meningkat. Jadi kerajaan negeri perlu berbincang dengan MKN supaya kita dapat dining. Itu harapan saya. Okay, terima kasih.